Inforia Islami Temunya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur alhamdulillah kita kembali bersama lagi bersiaran meneruskan lagi jadual kita Mona untuk perkongsian ilmu menerusi di Radio IKIM waktu ini dan kita berada di Khamis petang ini. Kita nak bersama lagi rancangan Imanuna, bermaksud iman kami dalam hati kita, dalam diri kita ya Mona, berimannya kita ni insyaAllah kita nak mempelajari lagi ilmu akidahnya kan, kenal dengan Rasul, kenal dengan Allah. InsyaAllah kita akan sama-sama bincangkan menerusi tajuk-tajuk ataupun isu yang mungkin kita boleh bahaskan, bawakan, bicara dalam buku ataupun kitab akidah ahli iman insyaAllah. Dan bersama kami pada waktu ini di Konti IKIM bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka al-yawm? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair insyaallah. Insyaallah Syafiq bil khair. Bil khair. Khair fi sya'ala ma yura. Naam. Tamam. Syafiq cakap tamam. Tamam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa kepada Imanuna pada petang ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan insyaAllah kita akan sambung kembali bincangan pada petang ini dengan tajuk. Kita nak bincang dengan tajuk berkaitan dengan Rasul lagi kan Mona, iaitu sifat harus para Rasul. Apa yang perlu ada pada Rasul? Apa yang perlu ada sifat-sifatnya itu? Adakah Rasul ini dapat tahu sifatnya seawal usianya, semasa muda lagi pun? Kan itu yang mungkin kita boleh bincang-bincangkan InsyaAllah. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti pada waktu ini 011-29004-004. Dan jangan lupa untuk tonton di FB Go Live pada waktu ini dan boleh tinggalkan komen dan soalan anda di situ. Baik, jom kita nak mulakan bicara kita Doktor, sifat harus para Rasul. Apa yang boleh kita bincang-bincangkan, kita kupaskan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah alim ulama, para a'immah di luar sana, dan wabil khusus kepada segenap pendengar IKIM yang sangat-sangat setia dengan IKIM kita insyaAllah pada petang hari ini yang berada dalam perjalanan. InsyaAllah kita doakan semuanya selamat sampai di tujuan. Dan insyaAllah yang mendengarkan pengajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunia wal akhirah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa, insyaAllah pada minggu hari ini kita akan membahas tentang sifat harus para Rasul dan juga nanti dengan konsep keimanan pada Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang pertama telah berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri, apa dia kata, iaitu Wal-ja'izu alaihim al-awsafu al-bashariyatu allati la naqsa fiha wala tanfira kal-amradi wal-naumi wal-akli wal-shurbi wal-nikahi. Iaitu wal-ja'izu harus bagi mereka, wal-ja'izu alaihim iaitu harus bagi mereka. Apabila kita sebut tentang ja'iz ataupun terjemahan dia harus, berarti kita kena faham ini adalah hukum akal yang ketiga iaitu harus, bermakna ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, atau ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu, perkara yang sah dalam akal untuk kewujudan perkara tersebut atau tidak wujud perkara tersebut. Berarti perkara tersebut perkara mungkinat, iaitu boleh wujud boleh tidak. Wal ja'izu alaihim berarti harus bagi mereka al-awsafu al-bashariyatu, iaitu harus bagi para nabi dan para rasul itu memiliki sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi itu macam mana? Allati la naqsa fiha wala tanfira, iaitu yang tidak ada kekurangan, iaitu apa, tidak mengurangkan sifat kerasulan mereka. Jadi yang
sifat-sifat manusia yang tidak mengurangi sifat sifat kerasulan mereka, wala tanfira, dan juga sifat yang sifat manusia yang tidak menyebabkan orang lain lari daripada mereka. Kal amradi seperti penyakit, sakit-sakit biasa, demam, rasa sakit, wan naumi, tidur, wal akli, makan, wasyurbi, minum, wan nikahi, dan berkahwin. Ini adalah perkara yang biasa. Dalam hal menerangkan ini, kita perlu membahas dulu, iaitu apakah dalil mengatakan bahawa mereka ini iaitu memiliki sifat harus, iaitu sifat manusiawi. Iaitu kerana secara akal dalilnya dapat dilihat ketika mereka hidup, ketika zaman mereka, contoh di Rasulullah SAW, di mana beliau hidup bersama para sahabat, disaksikan oleh para sahabat, beliau sakit. Beliau merasakan sakit. Beliau rasa lapar. Beliau kadang-kadang dalam keadaan miskin misalnya. Beliau makan, beliau minum. Tidur, walaupun tidur di sini, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa beliau tidur mata, tapi bukan hatinya yang tidur. Jadi mata dia yang tidur, tapi bukan hatinya yang tidur. Ini contoh dia. Jadi kerana disaksikan dan khabar yang dilihat oleh para sahabat ketika itu disampaikan kepada tabi'in, iaitu orang yang menemui para sahabat, tidak menemui Rasulullah SAW. Dikhabarkan, disampaikan dalam bentuk mutawatir. Semua orang tahu dan semua orang nampak. Turun sampailah kepada kita pada hari ini. Maka ketahuilah apa yang tuan-tuan dengar tentang Rasul ini berkahwin, Rasul makan minum dan lainnya. Ini adalah perkara yang tidak boleh kita nafikan. Memang betul. Dan ini nama dia sifat manusiawi yang harus bagi mereka. Jadi atas para Nabi dan Rasul itu harus memiliki sifat manusiawi. Dan kenapa perkara ini dibahas oleh ulama'? Salah satu perkara bahas di ulama' kerana ada di kalangan para orang-orang kafir Quraisy misalnya waktu itu, yang menafikan bahawa Rasulullah SAW ini adalah seorang Nabi. Kerana apa? Kerana konsep Nabi atau konsep Rasul oleh golongan ini, iaitu golongan kufar Quraisy waktu itu, adalah menganggap bahawa Nabi ini tidak boleh makan. Dia tak macam manusia, pergi jalan di pasar dan lain-lain. Lalu turunlah ayat, iaitu wama arsalna qablaka minal mursalina, iaitu aku, iaitu Allah SWT, tidak mengutus sebelum kamu Muhammad dari kalangan orang-orang yang diutus, iaitu para rasul, illa innahum la yakuluna ta'ama, kecuali mereka itu semua makan makanan. Maksud macam manusia lah makan. Wa yamshuna fil aswaq, iaitu mereka pun berjalan di pasar-pasar. Jadi ini nak tabiyin untuk menjelaskan kepada kafir Quraisy, iaitu jangan faham konsep rasul itu adalah, iaitu bukan manusiawi, dia macam malaikat. Kita kena bezakan. Malaikat jelas dia terbuat daripada cahaya, nur. Sedangkan para rasul, kita dah ittifaq dia adalah basyarun, tapi yuha. Basyarun yang diberi wahyu. So dia ada keistimewaan, dia maqam dia tinggi, dia itu diberi wahyu dan dia macam-macam, kita tahu. Tapi dia basyarun. Basyarun berarti dia makan, dia minum dan lain-lain. Tapi of course ada perbezaan antara rasul dengan bukan rasul. Dari segi apa? Dari segi kemaksuman mereka. Dari segi contoh dia, mereka tidur, tapi tidur hanya tidur mata, bukan tidur hati. Misalan dia, ini yang disebut oleh ulama. Dan memiliki akhlak yang tinggi dan memiliki sifat wajib yang telah kita bahaskan yang lalu. Lalu ditanya, kenapa ustaz, kenapa ulama membahas apa? Faedah untuk tahu iaitu mereka ini memiliki sifat-sifat manusiawi, a'rad al-bashari, al-a'rad al-bashari, iaitu sifat-sifat makan, minum, berdiri, lari dan lain-lain. Ini adalah untuk justru menambahkan derajat mereka, menunjukkan ketinggian martabat mereka. Dan mana kerana apa? Dengan mereka seperti manusia pun dapat melakukan. Rasulullah SAW, bayangkan dia manusia yang boleh merasakan ngantuk, penat, istirahat, memerlukan tidur dan lainnya, tapi boleh waktu malam bangun untuk bertahajud. Afala akunu abda syakur, bukankah aku ini adalah hamba yang banyak bersyukur. Ini contoh dia. Ini adalah salah satu faedah untuk kita tahu bahawa inilah yang kita cuba untuk memperbaiki diri, reflect pada diri kita, meniru Rasulullah SAW, kerana para rasul ini adalah uswatun hasanah. Ini
Sebab itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, iaitu Rasulullah SAW bersabda, iaitu asyaddukum bala'an al-anbiya, iaitu antara kamu semua yang paling banyak, maksud antara manusia paling banyak kena balak, kena cubaan itu adalah anbiya. Kerana apa? Cubaan. Dugaan, dugaan, cubaan. Mereka tak macam kita. Kita mungkin relax. Tak ada kita relax. Mereka para anbiya berdakwah Rasulullah SAW. Diasingkan oleh kaumnya sendiri. Dibenci oleh para nabi yang lain. Tengok. Macam mana Nabi Musa kena. Macam mana Nabi Ayub kena ujian. Ini adalah kita cuba kita rasa. Kalau kita berada di kasut mereka, apa mereka rasa? Nabi Yusuf lagi. Dan selain itu, lihisatiha, iaitu lihisati dunia, masalah dia menunjukkan bahawa dunia ini is nothing. Mereka kisah tentang Allah SWT, mereka tidak peduli tentang dunia. Sedangkan kita ni ngaji pun tak betul, solat pun tak istiqamah, tak khusyuk, tak boleh merasai kenikmatan ibadah seperti dalam hadis ihsan. Lalu kita dah nak tunjuk gah, rasa bangga, takabur lebih melebihi para rasul. Rasul itu adalah orang apa, manusia terpilih. Tengok macam mana, apa yang mereka buat dengan keadaan mereka dah maksum pun, justru mereka menunjukkan keibadah mereka, kekhusyukan mereka, dan bagaimana mereka boleh mengkorbankan segala-galanya demi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Itu dia. Mana kita kena faham juga konsep di situ. Sebab Rasul pun manusia macam kita, melakukan aktiviti macam kita. Tapi ada perbezaan dari sudut dugaan yang mereka lalui, kan. Jadi kita akan sama-sama belajar lagi tentang tajuk ini, insyaAllah. Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda pada waktu ini di WhatsApp Konti pada waktu ini 011-29004-004. Dan boleh juga tinggalkan soalan anda di FB Go Live pada waktu ini. Terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih bersama pada waktu ini Imanuna bersama Dr. Aiman Al-Akiti. Dan masih bincangkan tentang sifat harus para Rasul. Kita dah pun tahu tadi macam mana persamaan dan juga perbezaan kita dengan Rasul. Namun mungkin kita nak sambung lagi dengan tajuk ini, Doktor. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu bahawa para Nabi dan Rasul ini memiliki sifat-sifat manusiawi, maka wama talabbasu bihi minal umuri al-mubahati laisu fiha kaghairihim idh hiya qurbatun fi haqqihim. Iaitu beliau berkata bahawa apa yang mereka lakukan daripada perkara-perkara yang diharuskan itu bukanlah mereka seperti selain mereka, kerana ia adalah sebuah ibadah bagi hak mereka. Maksudnya tuan-tuan di sini mengatakan bahawa walaupun mereka bersifat manusiawi, mereka kahwin dan lain-lain, tapi bila mereka melakukan perkara yang harus tadi, mubah, manusia lain pun kahwin, para nabi pun kahwin, laisu fiha ka ghairihim. Jadi ini bukan seperti dengan orang lain. Kerana apa? Idh hiya qurbatun. Kerana dia adalah sebenarnya suatu qurbah, iaitu suatu ibadah bagi hak para nabi dan rasul. Jadi kita tak boleh kata, oh, kenapa Nabi Muhammad memiliki lebih daripada satu isteri? Dan sampai orang musuh-musuh daripada Islam terlalu cepat membawa suatu tuduhan. Contoh dia menuduh Rasulullah SAW dengan berbagai sifat-sifat yang keji. Na'uzubillah min zalik. Walhal, perkara tersebut kerana apa? Kerana adalah qurbatun fi haqihim. Sebenarnya qurbah, suatu ibadah bagi mereka untuk yang di sisi Allah. Dan Allah yang memerintahkan mereka untuk, iaitu Nabi Muhammad SAW misalnya, untuk berkahwin dengan ummahatul mu'minin, iaitu ibu-ibu para orang mukmin. Jadi bukan kerana perkara-perkara yang bersifat duniawi. Ini bukan. So jangan salah faham, jangan menuduh para rasul bila kita membaca baca hadis misalnya, ada unsur-unsur menunjukkan seperti sifat manusiawi yang menunjukkan seolah-olah ini adalah suatu perbuatan yang negatif misalnya, kita terus menuduh, oh, rasul seperti ini, rasul ni banyak syahwat dan lain-lain. Tak boleh. Kerana apa? Mereka derajat mereka tinggi. Dan itu terjadi kerana apa? Ulama mengatakan litashri', kerana ada satu rahsia tashri' dijadikan untuk mengajarkan kepada umatnya. Seperti Nabi minum berdiri misalnya, bukan kerana dia memang
mengatakan minum diri itu boleh atau apa, bukan. Dia dah kata minum diri ini adalah makruh. Jadi jangan, dia melarang la tashrabana, janganlah kalian semua minum dalam keadaan berdiri. Tapi ketika ada hadis Nabi minum berdiri, maksud dia apa? Menunjukkan bahawa meminum diri itu bukan haram, tapi justru makruh, li tashri', untuk dijadikan syariat. Jadi ini supaya kita ini memahami bahawa para nabi ini adalah selected people, you know, manusia yang dipilih oleh Allah SWT, yang derajat mereka lebih tinggi daripada kita semua, yang wajib untuk kita sayangi, kita cintai, dan justru kita jadikan mereka sebagai uswatun hasanah. Okay. Lalu disebutkan dalam kitab ini dia mengatakan wajibu al-imanu bi jami'il anbiya wal mursalin. Wajib beriman dengan seluruh para nabi, iaitu semua para nabi, wal mursalin dan para rasul, wal kutubi dan kitab-kitab al-munazzalati yang diturunkan, min ghairi hasrin, iaitu tanpa ada batas. Maksudnya kita beriman masa apa? Kita beriman dengan seluruh para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang diturunkan tanpa kita tentukan hitungan dia secara pasti. Kita tak boleh nak kata, misalan dia, kitab yang turun hanya 4 sahaja, tak lebih. Tak boleh. Kita tahu bahawa kitab yang turun lebih dari itu. Cuma berapa tu, Allah alam bisawab. Dalam hal para anbiya dan rasul, ulama ada yang mengatakan, ada yang katakan jumlah dia arah adalah 124 ribu. Misalan dia, yang mana diambil daripada satu hadis yang riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, mengatakan bahawa bila ditanya kepada Rasulullah SAW, berapakah jumlah para rasul? Jawab Rasulullah SAW adalah, iaitu 124,000. Tapi walaupun ada hadis seperti ini, tapi hadis ini pertama dia ahad. Hadis ahad itu dia masih zonni. Berarti kita masih tak boleh dijadikan sebagai sumber hukum untuk menetapkan sesuatu yang bersifat akidah. Bukti dia, ada hadis yang lain. Dan hadis yang tadi yang saya sebutkan itu, kalau menurut Waliuddin Al-Iraqi, Syekh Waliuddin Al-Iraqi, dia diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hisham. Yang dalam hal ini, Ibnu Jauzi mengatakan bahawa ini juga datang dari Abi Zar'ah atau Zur'ah Ar-Razi, iaitu Ibrahim bin Hisham itu kadzab, misalan dia. Sehingga kan dia tidak qat'iyus subut, bahkan subut dia itu dipertikaikan. Walaupun kalau ada yang kata itu sahih, mungkin ada muhadis yang kata itu sahih kerana Ibnu Hibban masukkan dalam sahih dia, misalan dia. Tapi tetap tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum kerana dia masih dalam bentuk ahad, zonni. Lalu disebut, dikatakan ada sebagai ulama mengatakan bahawa jumlah rasul adalah iaitu 313. 313. Atau ada yang kata 315. Contoh dia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, iaitu menceritakan bila Rasulullah SAW ditanya tentang jumlah, dia jawab, bagi dia menjawab adalah 300, 315, iaitu 315. Lalu dan rijalnya dikatakan rijalu sahih, iaitu perawi-perawinya semuanya sahih. Tapi ulama masih kata itu tidak wajib untuk kita iman exactly 315 seperti itu, tidak. Kerana apa? Jumlah pastinya kita tidak tahu dan hadis-hadis tersebut tidak pasti. Akan tetapi kita, iaitu apa? Kita beriman secara umum. Secara umum jumlah dia banyak, kita tak tahu, tapi ada 25 nabi yang wajib kita iman kerana disabit di dalam Al-Quran misalnya. Contoh dia siapa? Iaitu wa ammal ladzina tajibu alaina ma'rifatuhum tafsilan. Jadi wajib untuk kita tahu secara tafsil adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah dilakukan. So dengar lagu tu, hafalkan misalnya. Ini adalah untuk kita tahu bahawa ini adalah nabi-nabi. Lalu ada di kalangan ada pula beberapa nama yang disebut dalam Al-Quran tapi dipertikaikan apakah dia itu nabi atau tidak, walaupun disepakati mereka adalah soleh seperti yang disebut dalam Al-Quran. Contoh dia siapa? Dzulqarnain. Ada khilaf. Ni Iskandar Zulkarnain ni adalah nabi atau tidak? Ar-Rajihu, ada yang kata bukan, ada yang kata ya. Uzair yang orang Yahudi katakan ibnullah. Kan?
Itu, tapi dalam hal ini, dalam orang Islam mengatakan Uzair dikhilafkan sama ada dia itu Nabi atau tidak. Yeah. Luqman, Luqmanul Hakim. Misalnya itu juga khilaf antara Nabi ke tidak. Wal arjah, dia bukan laisa bin Nabi'in. Dia bukan seorang Nabi. Mm-hmm. Itu misalnya. Jadi itu adalah cara untuk beriman. Iman dengan para Rasul. Lalu dia sebut apa? Idlam yasihha adadul kutubi wal anbiya'i. Kerana apa? Tidak ada jumlah kitab dan para Nabi yang sah, yang pasti, yang qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah. Itu tak ada. Sebab itu kita beriman untuk kitab misalnya. Kita iman dengan empat kitab. Iaitu apa? Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan ada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak tu. Jadi kalau kita dah tahu ni, ini yang kita pegang. Tapi kita percaya of course ada kitab-kitab lain, suhuf-suhuf lain. Suhuf ada Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke, atau nabi-nabi yang setelah dia ke, ada. Cuma spesifik dia, jumlah dia dan yang mana, itu kita tak tahu. Itu yang kita akui bahawa kita tak tahu. Begitu juga Nabi. Jumlah tadi 25, kita tahu pasti. Yang lain tu berapa tak tahu, tapi kita tahu ada. Cara ijmali sahaja. Itu dia, Mona. Dan itu juga persoalan-persoalan yang mungkin kita boleh tanya-tanyakan. Kalau ada sahabat-sahabat pendengar yang nak sampaikan soalan anda, boleh sahaja letakkan di WhatsApp konti kita. Taliannya 011-29004-004. Dan juga boleh hantarkan soalan anda, para pendengar, di FB Go Live pada waktu ini. Tinggalkan soalan anda di ruang komen. Ya, seperti sahabat kita ni bertanyakan soalan. Bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hampir 1400 tahun yang lampau. Jadi bagaimana setelah kewafatan baginda terdapat begitu banyak mazhab? Kenapa pula orang Islam itu sendiri mempunyai banyak fahaman? Saya tak faham ni. Kejap lagi Dr. Aiman akan berikan sedikit penerangan di situ. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami, kita rehat seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 010-668-2270. 010-668-2270. Sedekah Serantau Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung belajar lah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tu. Nak sambung program apa? Program Muamalat ataupun pengurusan halal. UITM iNet ada tawarkan program tu. 60 program lain pun ada. Betul ke Ustaz? Betul. Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UITM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. Hashtag belajar separuh masa. Peralatan komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebab label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turun aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih bersama pada waktu ini bersama rancangan Imanuna dan masih bersama kami di studio pada waktu ini yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti. Alhamdulillah masih membincangkan tentang sifat harus para rasul dan pada waktu ini kita ada beberapa soalan yang telah Syafiq bacakan tadi. Boleh bacakan sekali lagi. Baik, sekali lagi kita bacakan soalan dari sahabat pendengar kita bertanya, Doktor. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hampir 1400 tahun yang lampau. Bagaimana setelah kewafatan baginda terdapat pula begitu banyak mazhab? Kenapa orang Islam itu sendiri mempunyai begitu banyak juga fahaman? Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu saya sebut.
Tapi kita kembali kepada konsep yang pertama dan utama, iaitu kita percaya perkara ini adalah kerana takdir Allah SWT. Supaya kita tidak hilang iman kita dengan qada dan qadar. Yang semua ini adalah ketentuan Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, iaitu sataftariku ummati ila salasa wa sabaina firqatan. Iaitu umatku akan berpecah belah sebanyak 73 golongan. Iaitu kulluhum finnari, yang mana semua mereka akan masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan sahaja. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW seperti yang dipilih oleh banyak riwayat, iaitu ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang aku pegang dan juga para sahabatku pegang. Yang mana Imam Ash-Shahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal menterjemahkannya atau meriwayatkannya dengan bil makna, riwayat bil makna, atau menerjemahkannya dengan istilah manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Jawab beliau adalah, iaitu ahlushum ahlus sunnah wal jamaah, iaitu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah interpretasi daripada Imam Syahrastani daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Dari sini dapat memberi isyarah atau tanda kepada kita semua bahawa perpecahan di dalam Islam itu memang suatu perkara yang lumrah terjadi. Maksud dia lumrah terjadi itu adalah suatu takdir yang kita tak boleh menafikan dan menolak. Oh, Islam ni agama yang tak betul, kenapa? Buktinya kalau betul, kenapa dia boleh berpecah belah? Kenapa tak jadi satu? Sama seperti apabila hari ini ada orang yang tidak percaya dengan agama misalnya, atau tidak percaya dengan Islam, maka berkata macam ni, kalau betul Tuhan itu wujud, kenapa dia tak jadikan semua, kalau betul Islam itu betul, kenapa tak semua orang Allah jadikan mereka itu beriman dengan Islam? Kita jawab bahawa memang, iaitu idlal ataupun hidayah, kesesatan ataupun memberi hidayah, semuanya berada di kuasa Allah. Allah memilih orang yang tidak mendapat hidayah untuk tidak dapat hidayah. Allah memilih orang yang mendapat hidayah, mendapat hidayah. Tergantung sekarang kita berharap kita termasuk orang yang mendapat hidayah atau tidak. Nah, itu saja soalan dia. Macam mana kita iman dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, arinal haqqa haqqan kama. Yani Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Iaitu apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada yang benar dan berikanlah kami rezeki ikut benda yang benar. Dan tunjukkanlah kami perkara yang batil dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhi perkara yang batil. Lalu ustaz, kenapa banyak mazhab? Okay, dah Islam tapi banyak mazhab. Macam tadilah. Memang takde, tapi ada hikmah di sebaliknya. Dalam hal ini ulama membahas bahawa khilaf atau perbezaan pendapat di kalangan ulama itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk. Khilaf, sebab itu ulama kata al khilaf ni, khilaf ni ada khilaf tadaddud, ada khilaf tanawwu. Khilaf tadaddud ni apa? Khilaf yang terjadi pertentangan. Ha, contoh dia apa? Apakah Allah dapat dilihat di akhirat kelak? Harus atau tidak melihat Allah? Mu'tazilah kata tak harus. Ahli sunnah kata harus. Ini adalah khilaf tadaddud. Perlawanan yang tak boleh jadikan satu. Kerana sumber dia jelas mengatakan boleh. Dan itu adalah Allah wujud. Kalau Allah wujud berarti boleh dilihat. Itu bagi yang Allah bagi anugerah lah untuk lihat. Of course. So ini adalah khilaf tadaddud. Yang mana salah satu benar, yang lain satu tak benar. Lalu ada khilaf tanawwu. Khilaf tanawwu ini adalah salah satu hikmah daripada syariat Allah SWT. Iaitu apa? Khilaf yang berwarna-warna yang Allah memang berikan seperti itu agar memudahkan umatnya. Memudahkan Rasulullah SAW misalnya. Dalam hal fiqh syariah atau fiqh itu panggil. Amal-amal ibadah zahir. Kenapa mazhab Maliki membasuh seluruh kepala? Mazhab Syafi'i cukup mashu ba'di rasih. Mengusap sebahagian kepala. Dah lah usap sebahagian pula tu. Misalnya tu. Dalam hal wuduk misalnya. Kerana tabiat manusia ketika memahami nas. Kan nas diturunkan, Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Cara memahami tabiat kalam Arab itu adalah berbeza antara satu manusia dan lain. Dan itu adalah lumrah untuk terjadi khilaf. Bayangkan zaman dulu Imam Syafi'i itu siapa dia? Dia Quraisy, dia Qarshi. Qarshi ini orang Quraisy yang mana memahami bahasa Arab
dengan kualiti yang sangat tinggi. Kita tak boleh kata ni Imam Syafi'i ni orang yang tak tahu bahasa Arab, tak boleh. Dia tu memang alim bahasa Arab. Dan Imam Malik yang hidup bersama Ahlul Madinah, you know, yang memang tahu melihat bagaimana Ahlul Madinah beramal, juga tabiat bahasa Arab bersama orang yang fasih. Kerana waktu itu di kalangan orang Ahli Madinah ada yang Qarshi juga, ada yang Quraisy, bukan hanya yang ada di Mekah. So bagaimana kedua-dua imam ini boleh berbeza dalam memahami nas? Ini yang kerana apa? Kerana Allah jadikan macam tu. You know? So bila ni terjadi, biasalah. Begitu juga hadis yang turun. Kita boleh baca dalam kitab-kitab ulama menyebut. Hadis yang turun, ada yang sahabat beramal seperti ini kerana dia menemui hadis seperti ini. Ada yang lain beramal seperti ini kerana menemui hadis seperti ini. Rasul kadang-kadang wuduk cara dia macam ni, kadang wuduk cara wuduk cara macam ni. So ini adalah khilaf tanawuk, adalah lumrah. Sebab itu kalau kita tengok sejarah, khilaf itu perkara yang tak boleh dielakkan. Zaman setelah Rasulullah SAW wafat, iaitu para sahabat, menurut riwayat ada yang kata 40 sahabat mufti. Jadi ada 40 mazhab lah. Aisyah, ya ini Zainab, Abu Bakar, Umar, mazhab Umar, mazhab Osman, mazhab Ibn Mas'ud dan lain-lain. Bila zaman berlalu, mazhab tu semakin kecil, semakin kecil. Kerana dikumpulkan, 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 semakin kecil, jadi 12, jadi 12, akhirnya menjadi 4. Bukan kita tolak selain itu tak boleh diterima, bukan. Tapi kerana apakah semua kaul tadi, sahabat tadi telah ditadwinkan. Kita tahu usul dia, betul ke ini pendapat dia. Misalnya, kerana kita nak bertaklid ni, nak ikut kaul ni yang mana. Itu jadi akhirnya mazhab yang kita panggil mazhab mutabar pada hari ini adalah 4. Kerana kita takut mazhab selain itu, Auza'i dari Sufyan As-Sauri, Daud Az-Zahiri, ulama-ulama besar, Hasan Al-Basri, kita takut ada di kalangan mazhab-mazhab ini yang pendapat itu madsus alih. Jadi dia tak berkata seperti itu. Contoh dia, isu orang membahas tentang apakah boleh kahwin tanpa wali, tanpa saksi, mengikut mazhab Daud Az-Zahiri. Eh, betul ke Daud Zahiri kata macam tu? Eh, ulama-ulama kata belum tentu. Kita tak sure, tak ghairu mudawan misalnya dia. Akhirnya kita stay dengan 4. Jadi ini adalah hikmah daripada khilaf. Jadi kita tak perlu gaduh dalam bab ni. Itu isu dia. Kalau yang tadadud tu lain lah. Sebab itu kita perlu mengaji dan lain, insyaAllah. Apa-apa pun ikhtilaf ulama, rahmah lil ummah. Belajar kan, insyaAllah. Okey. Dan tinggal sedikit masa lagi, doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir dari doktor, silakan. InsyaAllah. Untuk penutup kali ini, iaitu tentang para Nabi dan para Rasul, wajib untuk kita beriman dengan mereka secara ijmal. Walaupun mereka terlihat dalam hadis-hadis yang kita baca atau dalam Al-Quran sendiri menceritakan para Nabi memiliki sifat-sifat basyariah, tapi itu sedikit pun tidak menurunkan atau menjatuhkan derajat mereka yang tinggi. Ini adalah keimanan kita terhadap para anbiya dan para rasul. Okay, sekian saja dari saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia, Dr. Aiman Lakiti. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian sudah bertemu kita untuk rancangan Imanuna, yang bermaksud iman kami, insyaAllah, dengan apa yang dibawakan, penerangan juga tausiah ilmu yang disampaikan itu, insyaAllah kita ingat, simpan semat di hati, dan kita lagilah memahami dengan konsep akidah kita ni. InsyaAllah semoga terus kita berkuatkan hati kita dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada yang menghantar soalan pada waktu ini dan menonton di FB Go Live. Terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama kami di destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tahun ni, kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim Camp Malaysia boleh, Jah? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je, korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang...